Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ya. Alhamdulillah masih bersama Capon Rogo, yaitu review suasana hajatan. Oh, Kang. Pripun? Okay. Dan pada saat ini saya mau ke tempat dapur hajatan. Di sini Mbak Mia lagi. Oh. Iya. Se HP-ne dicepel ada HP-ne dipelane HP-ne. Musiknya dipelankan. Oke, sobat ya. Di sini saya langsung bersama anak-anak muda. Cilik no. Bersama anak-anak muda. Anak muda Gading Manunggal. Mantap ya. Jadi seperti inilah suasana di dapur hajatan sobat ya. Sangat ramai sekali. Oke, sobat, saya mau mengawali dari tempat ratengan. Nah, ini namanya ratengan, tempat menyediakan menu makanan. Ini ada soto. Halo, Kang. Ribon saja, eh. Kemeringet apa urung, eh? Awalnya nyaman, tapi ya. Nyolot dalu, nyolot adem. Jadi begini sobat ya, di desa itu kalau untuk yang membuat menu makanan itu ada dua. Ya ada ibu-ibu tapi juga ada bapak-bapak. Karena memang di desa itu versinya masing-masing ya. Oke. Jadi dan seperti biasa ini adalah tempat memasak nasi. Wow. Tukang masakin delik. Ini kelihatannya nasinya masih belum masak sobat ya. Jadi belum dituang. Kelihatannya masih belum matang. Biasanya kalau matang itu dituang di sini, terus ibu-ibu langsung ditaruh di bakul. Boleh? Loh, malah tolak-tolak. Malah kulo ajak omong-omongan. Pripun kabare? Sehat. Berarti lek sehat tasih saged rewang hajatan
matu rewang masak neng pawon. Nah, nyot nak mending. Nah, iki tukang masak. Bule. Oh. Nyapa iki Pak RT iki? Pak RT Mladen, Pak RT. Jadi seperti ini sobat ya. Inilah suasana, situasi dan kondisi di dapur hajatan. Begitu terlihat guyub rukun suasana di dapur, karena para ibu juga para bapak-bapak banyak sekali yang ikut membantu dalam acara hajatan tersebut. Kompak. Bayarnya ngaku loh, malahan bayarnya ngaku. Berani buat mas. Thank you.